Teman-teman, di video kali ini ketemu lagi dengan saya di Air Impact Firebird. Nah, untuk tutorial kali ini saya akan memberikan contoh cara mengganti o-ring di Anvil Firebird. Ya, biasanya kalau Air Impact baru itu, kalau untuk memasukkan mata soknya agak susah ya. Nah, jadi triknya seperti ini. Ini barang baru. Oke. Langsung kita coba masukin. Sangat susah ya. Oke, jadi langsung aja kita tukar o-ringnya. Ini kita tukar ya. Oke, kita pinggirin dulu. Kemudian kita ambil o-ring yang originalnya dari pabrik. Ini agak gede. Kita ganti pakai yang kecil, yang tipis. Pakai yang ini. Ya, jadi kelihatannya lebih gede ya. Ini yang dari pabrik, ini yang akan kita ganti. Sain. Kemudian ini kita pasang kembali. Yep. Oke, sudah selesai. Sekarang kita mari kita coba. Sekarang kita coba. Oke. Kita jajal lagi. Oke. Langsung masuk ya, nggak keras, nggak ribet kayak tadi nih. Ini tinggal dimasukin aja. Tuh. Oke. Jadi kita mesti beli o-ring yang tipis ya kayak tadi. Alatnya cuma ini aja, snap ring untuk buka dan kunci. Oke. Sekarang kita balikin lagi.
Ya, kalau ada teman-teman yang minat Air Impact Firebird, cuma 2,2 juta aja kualitasnya. Oke. Garansi servis seumur hidup.